It's a good day to have a good day. So tighten up your laces and be on your way. It's a good time to have a good time. So feel the beat down in your bones and smile. Oh, take your hands and dig deep into your soul. Let yourself lose control. Turn it up, up, up. So get up, up, up. Can you feel it all over? Know you're meant for that when you get the chance. So put on your favorite song and Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, 66,000 yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, kamu ngomong merdeka, 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 atau ngarep, atau ngarep, atau tepat. Merdeka!
Arti merdeka niku kenapa to Pak De? Arti merdeka ya sehat bagas waras wis ekonomi cukup gelidik-gelidik sak itu gitu. Merdeka ya seneng-seneng no. Ya aman ini. Oh, merdeka berarti aman. Aman ya, merdeka aman. Banyak berah Jokowi. Merdeka itu bisa tidur nyenyak, itu merdeka. Punya uang banyak, merdeka. Tidak punya utang, merdeka. Terus apa ya, bermanfaat bagi orang lain itu juga merdeka, Mas. Kemerdekaan itu kan teman-teman, Mas. Istilahnya kalau ini Presiden Bung Karno sejak awal pertama itu merebut kemenangan, ya. Nah kemenangan itu nanti anu tadi kan kemarin itu kan dijajah sama Belanda, Londo itu loh. Nah itu Presiden Bung Karno itu mempertahankan semua rakyat, ayo dipantau supaya menjadi kembali hari kemenangan itu direbut. Jadi warga ini, Pak Presiden Bung Karno itu memang persatuannya besar sekali untuk merebut kemenangan hari kemerdekaan. Maka dari itu, terus terang Presiden Bung Karno itu terus terang merjuangkan kepada rakyatnya. Contoh, selama jadi Presiden tidak punya rumah yang bagus, hanya memikirkan rakyatnya. Arti merdeka itu hidupnya rukun, damai, sejahtera, tidak punya beban. Tidak punya beban berarti tidak punya hutang. Hidupnya makmur, sejahtera, bahagia. Itu bagi saya. Sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka, Pak. Merdeka. Arti merdeka itu adalah negara yang tidak dijajah oleh negara manapun dan rakyatnya makmur, segala macam yang dibutuhkan tercapai. Arti merdeka ya kemerdekaan 17-an ini, 17 ini. Buatan dijajah nih, Pak? Enggak. Itu dijajah rampok ya, sebetulnya saya merdeka. Tapi saat ini pun aman nih, Mbak? Aman. Aman tentang, Mbak? Aman, susah-susah. Nah, karena kalau saya sudah lama di gambar. Merdeka ini, wes sukses, aman. Arti merdeka ya, enggak benar kosong, Mas.
saiki wis seneng ndek kepenak daripada nggih ben kuwi wis jenenge merdeka. Anjir, ben ana Pak Gubernur. Ora lek gak ben kan anake cilik-cilik Mas rekoso nyekolahke utange akeh. Saiki wis rada utange sudo. Wis kandungku merdeka Mas. Merdeka ya bebas dari penjajah. Merdeka ya kudu njogo kebersihan. Masyarakatnya gede aman, tentram. Gotong royongnya ditingkatkan, kompak, bersemangat maju, menjaga pembangunan. Merdeka itu saya pilihan sekolah. Bagi saya, merdeka itu ya lepas dari penjajahan orang lain. Kalau negara ya bebas dari penjajahan. Terus bebas berserikat, bebas berkumpul, bebas memilih memeluk agama masing-masing yang disukai. Tapi kadang-kadang saya merasa gimana ya, merdeka itu belum sepenuhnya merdeka karena masih banyak korupsi di mana-mana dan masih banyak orang Indonesia itu yang miskin. Merdeka niku boten kadah utang Mas. Bebas dari penjajah apapun. Anake iso pinter, iso lulus sekolah dhuwur kabeh. Arti merdeka ya apa-apa murah. Anak putuku sekolah pinter ora mbayar. Iso entuk gaweane bener. Orang di utang kuwi arti merdeka Mas. Eneng liyane ya anak putune men dadi nurut karo wong tuwa, jadi anak soleh berguna bagi nusa dan bangsa Indonesia. Arti merdeka iki nek wis sukses ora duwe tungan utawa ya ora ragat anak kuwi wis sukses. Ning aku isih ragat anak urung sukses berarti ya urung merdeka. Oh no. Ya merdeka Indonesia orang merdeka. Nggih, menurut kula nek merdeka niku napa? Pun bebas saka penjajah nggih. Lek merdekane nggih to. Ning nek merdeka masalah ekonomi niku nggih dereng. Nek merdekane merdeka negarane nggih pun merdeka wong santi penjajah. Nggih to. Ning nek nggone ekonomi niku dereng merdeka nek kula lho. Wah itu masih membutuhkan bantuan. Kalau saya loh kan usahanya masih kecil-kecilan gini, membuat kemucing dari bulu itu kan ya cari aja masih susah. Wong modal iki ra duwe modalnya mau pas-pasan. Artinya merdeka negara yang dijajah oleh negara lain itu untuk perjuangan rakyat Indonesia yang telah dijajah itu akhirnya ada persatuan dan persatuan bisa menumpas dan bisa merdeka karena persatuan dan persatuan itu untuk menjadikan negara yang merdeka dan berdaulat. Berarti NKRI NKRI harga mati. Oke, merdeka ya? Merdeka! Arti merdeka adalah bebas seko penjajah atau bebas seko segala sesuatu apapun. Jadi ini mau merdeka, ini harus dibebaskan untuk nek zaman biyen zaman perang untuk membangun, untuk mendirikan apapun itu tidak perlu musyawarah dengan negara yang lain. Jadi ini merdeka itu tegesimis bebas ora ana rintangan sing kanggo ngedeke apa wae negara ngene dhewe. Jadi merdeka perlu kita hormati dan perlu kita jaga supaya bisa lestari sadurunge nganti sak anak turun kita. Anggota muda untuk melestarikan kemerdekaan kita harus menjaga benar-benar NKRI harus
bener-bener digagas supaya bersatu, kukuh dakuh sak teruse bisa merdeka ing sak lami-laminya. Jalan arti dan tegese yen ana bebaya saka ngendia iku to melu andarbeni, melu ngugemi tau melu ngehai nek negara ngene dewe iki negara sing gedhe sing perlu kita hormati, perlu kita jaga kelestarian kepersatuan NKRI.